Zakat hebat, wakaf keren. Sahabat Ziswaf, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan bayi yang baru lahir saat menjelang sholat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar 1 sok atau setara dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan makanan pokok lainnya. Atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Zakat fitrah juga boleh dibayarkan menggunakan uang tunai yang setara dengan harga besaran 3,5 liter beras yang dikonsumsi sehari-hari. Kamu bisa menunaikan zakat fitrah melalui offline atau online di Basnas, Lembaga Amil Zakat, atau Unit Pengumpul Zakat. Zakat fitrah akan disalurkan kepada yang berhak menerima sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat hebat, wakaf.